udah resep ya. Kita nggak per air nasinya. Ayo angkat. Ini sudah airnya sudah habis ya. Sekarang tinggal adonan kulitnya. Untuk kulitnya ini terigu 200 gram. Di sini aku pakai maizena ya. Maizena 1 sendok setengah. Sendok setengah ya. Masukkan garam. Aku masukkan garam ya. Setelah itu aku aduk biar rata. Ini tanpa menggunakan telur ya. Aku masukkan airnya. Untuk airnya aku buat air, aku pakai 500 ml, tapi gak langsung saya tuang. Saya tuang sedikit demi sedikit lalu saya aduk. Saya tuang lagi, diaduk lagi biar merata dulu. Dan ini hasilnya. Untuk kekentalannya cukup ini ya. Aku tambahkan 1 sendok minyak. Lalu kita aduk-aduk biar merata. Di sini sudah saya panaskan teflon. Untuk polkadotnya saya menggunakan warna pink ya. Lalu tuangkan warna adonan yang putih. Kita putar seperti ini ya. Tunggu sampai adonannya matang ya. Pinggir-pinggirannya itu kering. Setelah seperti digoyang-goyangkan ini bisa, setelah seperti ini baru kita angkat, kita sisihkan. Ini dia kulitnya yang sudah jadi. Ini untuk isiannya ya. Tinggal kita gulung. Tadaa.
Dan ini dia hasilnya. Untuk warna menyesuaikan ya. Serba ekonomis.